Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Bobo Cat Diary. Apa kabar nih teman-teman? Semoga baik dan tetap semangat ya. Teman-teman coba perhatikan deh, apakah kucingmu lebih suka tidur di atas lemari atau di lantai? Kemungkinan kucingmu lebih sering tidur di atas meja atau di atas lemari. Karena ternyata kucing itu lebih suka tidur di tempat yang tinggi. Kenapa ya kira-kira? Sebelum kita cari tahu apa penyebabnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kaget sendiri dia. Seperti biasa, kita cari tahu jawabannya di bobo.id. Pemilik kucing pasti sudah tidak heran saat kucing tidak terlihat di rumah. Sebenarnya kucing sedang berada di atas lemari, rak buku, atau di atas kulkas. Bahkan ada juga yang sampai tidur di atas kap mobil. Walau aneh dan bikin bingung, ternyata perilaku kucing yang satu ini ada penjelasannya loh. Kucing suka berada di tempat tinggi karena naluri alamiahnya. Dari tempat tinggi, kucing bisa memantau mangsanya seperti tikus, serangga, dan hewan kecil lainnya. Selain itu, berada di tempat tinggi menjadi bentuk perlindungan diri dari hewan predator yang bisa menyerang kucing. Maka tidak jarang kucing berlari dan menyelamatkan diri dari anjing dengan memanjat pohon yang tinggi. Selain itu, penjelasan mengapa kucing berada di tempat yang lebih tinggi seperti di atas kulkas atau lemari adalah karena kucing tidak mau terganggu. Teman-teman sadar tidak kalau kucing tidak suka dengan kebisingan? Saat keadaan rumah sedang berisik atau ramai, kucing akan mencari tempat sembunyi di mana ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Jadi, seperti itulah penjelasan mengapa kucing lebih suka berada di tempat yang tinggi. Mulai sekarang, jangan ganggu kucing kalau ia berada di atas lemari atau kulkas ya. Nah, jadi itu tadi alasannya kenapa kucing lebih suka tempat yang lebih tinggi. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Tunggu situ, tunggu. Tunggu ya. Kita bentar lagi mulai, oke? Ini apa nih? Ini yang... Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!